Al-Hadis Sabi' wa Thalathun, 37. Dikit lagi. Sebelum itu kita ijazahkan. Besok hiziban sudahkah? Niatkan juga hizibannya, hadiahkan pahalanya kepada Maulana Syekh Hasan Masyad, ya, untuk yang besok ini. Ada hiziban besok kan, insya Allah tetap ada kan malam Jumat. Niatkan itu. Insya Allah di akhir kalau ada waktu kita zikir juga untuk beliau. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibi fa qala kun fi dunya ka annaka gharib aw abiru sabil wa kana ibn Umar yaqul idha amsayta fatadhi as-sabah wa idha asbahta fatadhi al-masaa wa khudh min sihhatika li maradhika min hayatika li mautik. Nabi pernah tangan beliau di pundak Sayyidina Abdullah bin Umar. Kun fi dunya ka annaka gharib, hiduplah di dunia ini seperti kamu orang asing atau orang musafir. Maksudnya apa? Penekanan bahwa ingat dunia ini hanya transit aja loh, itu maksudnya. Masih pada perjalanan lagi panjang setelah ini. Jangan merasa kamu abadi di sini, enggak, ini bukan tujuan. Ingat kamu di sini hanya musafir, hanya orang asing di sini. Dalam arti yaitu hanya transit, hanya mampir sejenak. Ini juga pelajaran. Orang yang lebih tinggi yang menggenikan yang lebih rendah. Masyaikh kalian pegang kalian, jangan kalian masyaikh ini. Tuan guru apa kabar? Soal adab. Ya, Nabi yang pegang sahabat. Saya sahabatku, hai Ibnu Umar. Bukan sahabat yang Rasulullah. Soal adab ya. Walaupun misalnya masyaikhnya agak pendek, sekali kamu tinggi. Ya, mentang-mentang Tuan Guru mau foto bersama. Ah, silakan. Lalu gini-gini kan. Boleh. Boleh. Ya. Soal adab itu. Ini hadis ini dalilnya. Jangan juga dipaksa Tuan Guru coba pegang. Oh, enggak bisa, jauh. Ya, foto aja bareng atau nunduk kan gitu. Jangankan pundaknya, kepalanya bila perlu dipegang. Bila perlu di tangannya tuh ada sandal di situ. Pang. Tahu rasa pantok di situ macam-macam. Al hadis ats-tsamin wa tsalatsun, 38, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa' Allah kariha Allah liqa'ahu. Fa qultu ya nabiy Allah akrahiyatul maut, fa kulluna nakrahul maut. Fa qala laysa zalika. Siti Aisyah berkata, semua kita benci kematian. Kan Nabi bilang, para siapa suka ketemu Allah, Allah suka ketemu dia. Tidak suka ketemu Allah, Allah tidak suka ketemu dia. Siti Aisyah memahami mati di sini. Ya, kita semua tidak suka mati, tidak pengen mati. Apakah kita berarti Allah tidak suka sama kita? Ya. Lalu Nabi mengatakan, laisa zalik, tidak begitu. Walakinnal mu'min idza busyira bi rahmatillah ila akhir. Ada kisah saya sahabat namanya Sayyidina Hudzaifah bin Al-Yaman kalau tidak salah. Pagi hari ketemu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bertanya, "Ma kaifa asbahta? Bagaimana keadaanmu pagi ini?" Apa jawaban Sayyidina Hudzaifah bin Al-Yaman? "Asbahtu uhibbul fitnah." Oh, pagi ini saya seperti biasa mencintai fitnah. "Wa akrahul haqq." Dan saya benci hak. Kebenaran saya benci. "Wa usalli bighairi wudu'." Dan saya salat tanpa wudu. "Wali fil ardi ma laysa lillahi fis sama." Dan saya punya di bumi apa yang Allah tidak punya di langit. Oh, bagus sekali jawabanmu. Tunggu sini ya, saya ambil pedang dulu. Baru gini yang ternyata ini sesat dan menyesatkan. Datang Sayyidina Ali. "Loh, Umar, kamu mau ngapain?" "Itu, saya mau gorok itu." "Kenapa? Itu kan saudara kita." Jawabannya coba apa? Pagi-pagi buta begini saya tanya, "Bagaimana kabarmu?" Beliau jawab, "Kabar saya mencintai fitnah, suka fitnah dan benci hak. Dan usalli bighairi wudu wa li fil ardi ma laysa." Kata Sayyidina Ali, "Tidak ada yang salah." "Hah? Kok bisa kamu bilang begitu juga wahai Ali?" "Maksudnya itu apa?" "Apa kata uhibbul fitnah? Saya mencintai fitnah." Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa istri dan anak adalah fitnah. Maksudnya saya cinta sama istri dan anak saya.
Wa akrahul haq. Nah, terus akrahul haq gimana? Katanya dia membenci haq. Al-mautu haq. Al-mautu haq. Maksudnya saya benci kematian, saya enggak mau mati dulu. Oh. Tapi dia bilang usalli bi ghairi wudu. Gimana itu? Mana ada sah salat tanpa wudu? Maksudnya usalli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berselawat pada Nabi harus pakai wudu? Tidak harus. Benar dia. Allah. Tapi ada satu lagi wahai Ali. Apa dia bilang? Li fil ard ma laysa lahu fis sama. Ayo apa maksudnya itu? Ayo ayo ayo. Saya punya di bumi apa yang Allah tidak punya di langit. Istri maksudnya. Dia punya istri di bumi, Allah enggak punya istri di langit. Di sanalah dia kemudian Sayyidina Umar baru melepaskan pedangnya. Jadi enggak boleh seuzon sama saudara. Kalau dia aneh-aneh jawabannya, enggak usah digorok. Enggak usah digorok. Ya jagur lah enggak apa-apa. Artinya jangan mentang-mentang ada riwayat tadi terus pura-pura mau jadi kayak sahabat tadi, ngarang-ngarang jawaban terus. Jadi kalau ditanya sekarang, kaifa asbahta? Bagaimana kamu pagi ini? Bilang apa? Kamu nenye. Itu aja lah, lebih aman itu. Ah, ilaha illallah.